Assalamualaikum Anana, bertemu lagi dengan Bu Mega Wening Pangestuti. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik tema 2, yaitu selalu berhemat energi, muatan IPS dengan materi sumber daya alam. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu agar Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kita tawasulan dulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ala ali baitil kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadratin Syekh Hasyim Asy'ari, ila muasati ta'limiyati Kebonsari, wa ala asyadidina wa ala ta'limi dina wa walidina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi ya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin billahi tanhalu bihi law qudwatan fariju bihi lakurabu watu kodo bihi lhawaiju watu nalu bihi rogo ibu wa husnul khawatimi wa yustaskol gomamu biwaj hihi lakarim wa ala alihi wa sobihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adabi kulli man umillah. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, marilah kita mulai belajar hari ini dengan bismillah. Nah, perhatikan gambar yang Bu Mega sajikan berikut ini ya, Nana. Nah, di sini ada 4 gambar. Nana, kira-kira ada gambar apa saja ya? Iya, ada gambar jagung, padi, ikan, dan batu bara. Keempat gambar ini termasuk sumber daya alam yang ada di Indonesia, Nana. Jagung dan padi merupakan makanan pokok warga Indonesia. Sedangkan ikan juga termasuk hasil dari perikanan laut. Serta batu bara ini termasuk juga bahan tambang. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih dalamnya, sebelum itu, apa sih sumber daya alam? Ada yang tahu kira-kira? Apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mari kita bahas satu persatu ya, Nana.
Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Selama masih ada usaha untuk melestarikan sumber daya alam ini, tidak akan habis. Sumber daya alam ini dapat diperoleh kembali dalam kurun waktu yang tidak lama. Contohnya, ada tumbuhan, ada hewan, ada matahari, ada air, serta udara. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini juga dibagi menjadi dua, anak-anak, yaitu ada sumber daya alam nabati. Nah, sumber daya alam nabati ini berasal dari tumbuhan. Contohnya, sumber daya alam nabati antara lain ada padi, jagung, singkong, ubi, sayuran, buah-buahan, dan kelapa. Selanjutnya ada sumber daya alam hewani. Sumber daya alam hewani ini adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Misalnya, ada sapi, kambing, ayam, itik, ikan. Nah, biasanya manusia ini memanfaatkan daging, susu, telur, atau kulitnya. Selanjutnya tadi, sumber daya alam ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini maksudnya adalah sumber daya alam yang jika habis sudah tidak dapat diperbaharui lagi, atau untuk mendapatkannya kita membutuhkan waktu yang lama atau berjutaan tahun. Nah, contohnya adalah barang tambang, ada batu bara, minyak bumi, emas, perak, aspal, dan masih banyak lainnya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini juga dibagi menjadi tiga, anak-anak. Yang pertama, sumber daya alam energi. Yang kedua, sumber daya alam mineral logam. Dan yang ketiga, sumber daya alam mineral bukan logam. Untuk yang pertama, sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi atau tenaga. Di sini meliputi minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi ini biasanya diolah yang akan menghasilkan produk seperti minyak tanah, solar, pelumas, bensin, bensol, atau aspal. Selanjutnya, untuk gas alam biasanya digunakan untuk geotermal. Gas alam ini biasanya pembuatan pupuk dan bahan bakar. Selanjutnya ada manfaat batu bara. Biasanya digunakan untuk bahan bakar kereta api, kapal laut, atau pembangkit listrik. Yang kedua yaitu sumber daya alam mineral logam. Di sini umumnya didapatkan dari cara menambang. Contohnya ada biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, atau bauksit. Yang ketiga yaitu sumber daya alam mineral bukan logam. Nah, sebagian besar merupakan bahan penunjang industri seperti batu kapur, belerang, pasir, asbes, mika, dan intan. Nah, sumber daya yang tidak diperbarui ini harus kita hemat dalam pemanfaatannya, dan kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Selanjutnya, anak-anak, ada sumber daya alam di Laut Indonesia. Luas perairan Laut Indonesia ini sangat luas. Sebagian wilayah Indonesia ini dipenuhi dengan perairan, sehingga Indonesia dijuluki dengan negara maritim. Perairan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam laut yang banyak. Nah, sumber daya alamnya juga sangat melimpah. Contohnya ada perikanan, industri garam, pariwisata, rumput laut, dan mutiara. Untuk perikanan ini, biasanya mayoritas masyarakat di sisir pantai ini bekerja sebagai nelayan atau penangkap ikan. Nah, hasil perikanan ini tak hanya dari tangkapan nelayan, tapi juga dari hasil perikanan Indonesia yang berasal dari kegiatan budidaya alam perikanan. Kemudian ada industri garam tadi, yaitu garam ini termasuk bumbu masakan yang dibutuhkan masyarakat. Nah,
Garam ini digunakan untuk keperluan rumah tangga dan digunakan untuk industri. Nah, untuk pembuatan garam ini dibuat dengan cara menguapkan air laut dengan bantuan sinar matahari. Yang ketiga yaitu adalah di bidang pariwisata. Nah, sebagai negara maritim, Indonesia ini memiliki pantai yang sangat panjang dan indah sekali ya. Jadi, sebagian besar pantai di Indonesia ini memiliki pemandangan yang bagus sehingga dikembangkan untuk daerah wisata. Selanjutnya ada rumput laut. Rumput laut ini sumber makanan bervitamin. Rumput laut digunakan untuk bahan pembuatan agar-agar dan serta bahan penyedap makanan. Yang kelima ada mutiara. Mutiara ini termasuk sumber daya alam yang banyak di lautan Indonesia. Mutiara ini menjadi komoditas ekspor yang bernilai ekonomis tinggi. Pada umumnya, mutiara dijadikan perhiasan untuk masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber energi daya alam. Nah, penduduk Indonesia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini untuk sumber daya alam dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Contohnya seperti bahan pangan, sumber energi dan kesehatan. Untuk bahan pangan misalnya padi, jagung dan sagu serta ketela. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, sinar matahari, angin dan air. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk kesehatan, misalnya tanaman jahe, kunyit, temulawak, kencur. Nah, disebut juga dengan apotek hidup karena mudah ditanam, sumber daya tersebut mudah didapatkan juga di pasar-pasar tradisional. Selanjutnya yaitu manfaat batu bara. Nah, batu bara ini dalam pembentukannya memakan waktu lama hingga jutaan tahun. Nah, karena batu bara ini merupakan batuan sedimen yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan purba. Jadi dengan proses yang panjang, batu bara ini bisa terbentuk anak-anak. Nah, batu bara ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, karena dalam penggunaannya tadi kita harus menunggu waktu lama hingga jutaan tahun. Sehingga dalam penggunaannya kita harus bijak anak-anak. Batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi. Batu bara dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama untuk keperluan rumah tangga. Biasanya batu bara dapat diolah menjadi briket. Briket ini menjadi bahan bakar untuk memasak. Sedangkan batu bara juga dapat menjadi metanol. Metanol digunakan untuk bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Selain itu, batu bara dapat digunakan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik. Nah, jadi besar sekali ya anak-anak manfaat batu bara bagi kehidupan kita. Nah, terima kasih. Alhamdulillah, kalian sudah menyimak penjelasan dari Bu Mega. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dan jangan lupa dirangkum ya anak-anak karena supaya kalian lebih paham setelah melihat dan mendengarkan video Bu Mega harus dirangkum karena kalian akan lebih paham. Nanti rangkumannya jangan lupa disetorkan ke Bu Mega ya, atau ke guru yang lain, sesuai kelas masing-masing. Nah, terima kasih, anak-anak.
Sekian dulu pertemuan kali ini. Kita berdoa dahulu untuk mengakhiri kegiatan ini. Nah, doanya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis-sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.